satu hari ini. Dua. Oke, sekarang kita akan review lenare terbaru dari Wisdom. Ada lenare TX110, isinya 2x1.4 inci. Mungkin teman-teman yang pengen lihat isi dalamnya penasaran, ini kita bukakan unboxing ya. Jadi benar-benar kita bongkar sampai ke speaker-speakernya isinya seperti apa. Kalau tadi contoh suaranya mungkin sudah pada capture, tinggal kita bongkar dalamnya seperti apa. Jadi kalau Wisdom punya barang itu silahkan dilihat sampai ke dalam-dalamnya supaya tahu kualitasnya bagaimana. Bongkar kabeh. Jadi isinya dua Twitter ya di dalam satu orang ini, dua Twitter dan satu Twitter lagi. Mesinnya satu hati ini. Mesinnya varied, masih varied semua. Ini dijual di harga 6 jutaan per bulan. Tadi udah pada dengar ya, simpel sekali dan hasilnya cukup lumayan untuk misalnya kita main hajatan kecil-kecilan atau mungkin bikin karnaval kecil-kecilan, bolehlah pakai ini seperti itu. Jadi juga tidak repot, tidak harus eksperimen, tinggal setel aja. Kalian sering wedding-wedding juga sangat bagus sekali, surat gak terlalu besar ya, atau mungkin di rumah-rumah ibadah, kafe, diskotik dan sebagainya, silahkan. Nah, ini isi dalam Twitternya, seperti yang saya bilang, isinya Twitternya 2, memakai driver ferit 1.4 inci, exitnya 1 inci. Silahkan dilihat. Itu ngomonginnya ada di samping. Potnya di samping, potnya di samping, ada di handle sampingnya. Ini jirone lor ya, jirone kayak iki rupanya. Sekarang sekitar yang 10 innya ya, Twitternya tadi ya, isi. Sekarang ganti plug ya. Jadi pas plug ini gunanya, mungkin Pak Gurep bisa sebut pas plug itu gunanya apa sih plug? Pas plug, kalau orang-orang bilang main EQ itu memposting, sebenarnya memanfaatkan dari petak itu sehingga ada frekuensi tertentu yang terproses karena petak. Jadi ada frekuensi tertentu yang tujuannya untuk membuat frekuensi tersebut lebih muncul atau dominan dari komponen 10 innya ya. Utamanya di sini mungkin di area middle-nya itu dia lebih nonjol gitu. Makanya untuk vokal segala macam walaupun bentuknya kecil segini, tapi dia larinya cukup jauh. Jangkauannya frekuensinya cukup jauh. Karena ada bantuan dari pet plug yang di sini. Tetap beda sama dengan EQ. Kan memang akhirnya dinaikkan, sehingga speakernya berwaldi. Kalau ini kan suaranya tetap. Betul, suaranya tetap, kerja speakernya tetap nyaman, tapi respon frekuensinya bisa naik. Tapi hati-hati juga membuat pet plug. Kalau pet plugnya nggak benar, hasilnya jadi berantakan. Hati-hati.
banyak kok skemanya di Google juga ada, tapi kan pembuatannya belum tentu bisa hasilnya. Karena nggak cuma speaker yang lainnya aja, speakernya menentukan, tuternya menentukan, turunnya, lalu crossover-nya juga sangat menentukan. Yang paling sulit itu kalau cari bobok ini tuh crossover-nya yang bisa pas dengan antara mic dengan mic. Jadi kita nggak ada sembunyi-sembunyian guys, boleh dibuka, di unboxing, dilihat, ditiru, ditiru boleh, yang penting isinya wisdom. Percuma, kalau speakernya itu kurang. Dengan kadar mentalnya juga kayak emang gitu ya. Kalau mentalnya sih ini ki, percuma. Oh, jelek lu. Ya, siap. Butuh flash? Ya. Kita perap, butuh flash. Kita lihat komponennya cukup bagus ya. Pokoknya juga saya bisa minta harga. Tahan dulu ya. Apalagi masih tambah face plug ya kan. Wah, udah pasti enak ya. Hanya di harga 6 jutaan. Silahkan kemarin ya, terima kasih. Ini tadi rekam dari detektor kosong, nanti contoh suaranya sudah ada di teman-teman YouTuber, silakan didengarkan hasil dari respon dari detektor kosong. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.